Bertemu kembali bersama saya di channel Diksi Kreator. Pada video kali ini saya akan melakukan perbaikan Xiaomi dengan kerusakan keyboard terus berhenti. Bagaimana cara saya melakukannya? Simak videonya sampai selesai. Kerusakan seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencoba menghapus cache atau datanya. Kita coba hapus cache dan data pada Google Keyboard. Sekarang kita coba masuk ke menu setelan. Kita coba cek dulu seri dari HP ini. Di sini Redmi 5A. Kerusakan keyboard terus berhenti ini sering terjadi pada HP Xiaomi. Sekarang kita coba untuk menghapus cache dan data pada aplikasi keyboard ini. Di sini kita tidak bisa menggunakan kata pencarian karena keyboard terus berhenti. Kita harus mencari secara manual. Geser ke atas satu persatu untuk mencari aplikasi keyboard. Karena ada sebagian aplikasi yang tidak tampil, maka kita akan coba menampilkan semua aplikasi dengan mengetik titik tiga di samping tampilkan semua aplikasi. Geser ke atas satu persatu untuk mencari aplikasi keyboard. Ini kita sudah ketemu aplikasi keyboard. Sekarang kita coba klik. Di sini kita klik hapus semua data atau hapus cache. Kita klik OK. Kemudian kita uninstall pembaharuannya. Biasanya langkah seperti ini fix 100% berhasil. Kerusakan seperti ini sering terjadi pada HP Xiaomi. Tinggal kita klik uninstall pembaruan. Sekarang kita coba ketik. Apakah masih keluar keyboard terus berhenti? Ternyata sudah tidak lagi ya. Sekarang aplikasi keyboard terus berhenti tidak keluar lagi pada HP ini. Kerusakan seperti ini kerap terjadi pada HP Xiaomi.
Sekarang kita coba pastikan hanya satu aplikasi yang terinstal. Iya, memang Gboard di sini yang bermasalah. Untuk kerusakan selanjutnya, kita akan melakukan perbaikan logo headset tampil. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat. Sekian, terima kasih.